bersama narasumber kami yang sudah hadir di Studio Duara malam hari ini. Yang pertama saya perkenalkan kepada Anda dari tim sukses Jokowi Maruf, Ina Zubir. Selamat malam, Pak Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua tim kampanye nasional Jokowi Maruf, Erick Thohir, untuk bermain lebih ofensif atau bermain lebih menyerang. Saya akan tanyakan dulu, apa sih sebenarnya alasan hingga ada perubahan taktik untuk bermain setelah jeda? Siapakah yang saling menuduh? Kami akan bahas sesaat lagi. Siapa yang defensif? Kembali kita akan bertanya soal apa yang akan dikapitalisasi untuk bisa saling menyerang. Karena tadi masyarakat menyatakan serang boleh, tapi harus ada substansinya. Kita akan tunggu bagaimana soal itu, karena kita disini membahas soal siapa yang ofensif, siapa yang defensif dalam kampanye Pilpres 2019, apalagi dijanjikan Januari akan menjadi bulan yang sepertinya akan gaspol untuk masing-masing kubu. Kita akan tunggu nanti hingga April 2019. Saya Sini Sistiarani, menutup Duara malam hari ini. Sampai jumpa.